Jadi cap gome itu selalu akan dihitung dari hari pertama Imlek sampai dengan 15 kemudian mata jatuhnya cap gome itu. Kan kalau kita secara harfiah mendengar, membaca namanya Cap Go itu kan 15. Me itu kan malam, berarti malam ke-15. Jadi Cap Go Me itu selalu akan dihitung dari hari pertama Imlek sampai dengan 15. Kita undang, dia sudah melakukan seperti membersihkan jalan, sudah memberikan berkah di tempat kita, energi negatif sudah dia hilangkan, nah, hingga datanglah energi positif, hal-hal yang baik. Nah, satu hari berikutnya harus kita kembalikan dengan cara dibakar. Kalau biasanya di Pontianak ini, di kota Pontianak, mereka yang akan sebelum bertempat kebakar itu, mereka tetap akan memberikan penghormatan dulu di klenteng tersebut, Kwantibio itu. Sebagian besar itu begitu. Sebelum dibakar, mereka hanya cukup memberi penghormatan. Ibaratnya memberitahu, ya, tim, ya sudah laksanakan tugas, ingin dikembalikan. Jadi dia harus datang memberi penghormatan untuk mungkin seperti menyampaikan sudah selesai lah, akan dikembalikan lah. Nah, setelah selesai itu akan langsung menuju ke tempat area pembakaran seperti itu, ya, dikembalikan maka selesai sudah, ya, yaitu sudah selamatan lah, terus seperti itu, ya.